Saya tak kalau kata ada hantu. Hantu memang ramai. Terutama di kawasan kampung kita ni. Ya, ada. Abang Ali, semalam saya jumpa hantu. Macam mana rupa dia? Rupa dia, biji mata dia kecil. Tapi merah. Merah. Lepas tu, badan berbulu-bulu. Naik segar bulu rumah saya balik. Kamu berdiri rumah saya. Aku pun tak. Oh, semalam. Kopi O mana, Bari? Kau duduk dan diam. Saya buat kopi O, lah. Kopi O kau, eh? Ah.
Mus. Mus. Mus, Gus. Mat. Mat dia. Iya. Eh, Lama saya ke sini. Sebenarnya Mat, aku ni mencari kawan lama lah Mat. Katanya dia tinggal di kampung Cempedak. Kampung ni kan? Bukan. Ini kampung Rangka. Kalau dah sini kampung Rangka, sebelah sana dah tentulah kampung Cempedak kan? Tapi tak apalah. Aku kemari ni pun nak mencari rumah sewa, ada tak Mat? Rumah sewa? Apa pasal pula cari rumah sewa sini? Sebenarnya aku ni baru dapat kerja kilang kat sana tu. Oh iya ke? Tak apa. Kebetulan di sini pun aku duduk di rumah sewa. Rumah sewa ke 3 bilik. Kau ambil satu, aku ambil satu. Satu bilik lagi kita spare untuk saudara mara datang nak bermalam. Siam. Kau tak minum ke? Aku nak minum teh tarik je lah. Teh tak ada teh tarik. Sini teh tolak. Macam dekat kampung aku jugalah, teh tolak tak ada. Teh tarik ada. Yang tukar ni. Teh tolak. Teh tolak. Kau ni buat teh habis-habis. Nak guna dengan aku lah. Tak yalah, Man. Penghabisan kita jumpa kat mana, Man? Baru aku ingat, ni kita lama. Kan aku pun dah jumpa kau kat supermarket tu. Tahu kau masa tu kau tengah. Ya, aku ingat. Aku tahu. Betul lah, masa tu. Yalah. Susah lah, Mak, kalau diingatkan balik. Nasib aku tak baik lah. Kena tangkap basah. Yo. Tak kau masa. Lepas tu apa hal? Apa jadi? Yalah aku naik mahkamah lah. Nasib baiklah aku ni bukan artis popular. Tak ada tentu menjadi bahan berita sensasi di dalam akhbar harian. Aku tahu waktu itu. Aku siapa kata kau buka hati? Kawan-kawan ni pernah bagi tahu aku. Kau dulu pernah berlaku satu drama swasta yang berjudul Cinta Ku Hanya Tersimpan Dalam Lorak. Betul tak? Cuma itu cuma hero ekstra aja lalu lalang. Tapi dapat makan free, Mak. Ya ke? Lepas tu bila pergi mahkamah, apa jadi? Salah, Man. Aku pinang dia. Dia pula tak mahu. Dia kata muka aku tak handsome. Dia nak yang handsome macam Shah Rukh Khan. Oh, silap tu orang tu. Siapa kata muka kau tak handsome? Muka kau ni kalau tak dengan Tom Cruise, matching tau, matching. Lebih. Alah, macam Tom Cruise lawan siapa? Tom Cruise, Mak? Iya. Kau ni biar apa? Betul, Mak. Kau sakit tak, Mak? Tak betul. Aku pun nampak lama sekolah aku. Handsome. Tak nampak ke badan aku yang kurus macam ini pun macam gedung? Handsome. Tak percaya? Cermin. Cermin? Okey. Cermin aja tu. Betul kata cermin ni lah. Rupa aku macam Tom Cruise. Betul tak? Rupanya aku ni lebih kacak dan berkaya. Rugi awet aku menyangkakan yang aku tak handsome. Menyesal suami hidup dia tu. Menyesal dia tu. Mana nyeti tarik ni, Mat? Bang! Lambatlah, bang. Kawan saya lama tak jumpa ni. Air mana? Mus, inilah kondo kampung. Ni rumah jiran tu. Ya, sana tu pun rumah jiran juga. Tu bilik air. Mesti bilik air tu. Jalan tu bandar. Ya, sana tu pun bandar juga. Sekarang dah. Masjid dekat. Senang dah main Jum'ah tau. Ni aku nak tanya ni. Rumah ni ada aircon ke? Aircon atas. Atas. Thank you.
sini lah. Kak, buat apa di sini? Rumah kamu jauh lagi. Tak. Saya suka bunga tu. Bunga? Mana-mana butuh yang kutip bunga buat apa? Saya suka bunga tu. Bunga tu wangi. Saya suka yang wangi. Pergilah. Ceritakan macam mana kau jumpa hantu tu. Semalam aku tengah kerja, dia pergi dekat aku, dia kata, "Bang, boleh abang tolong hantar ke saya rumah cikmu, jururawat desa tu." Jadi aku kata boleh, aku pun hantarlah dia dengan aku punya basikal. Tengok basikal aku tu. Jadi aku pun kayu. Siapa satu tempat tu, dia kata, "Bang, berhenti sini bang, saya nak pergi petik bunga." Hantu dia pun petik bunga. Tiba-tiba hilang. Oh, kalau aku bukan main kau peluk lagi, eh? Kalau perempuan tu menjelma depan mata kau, bukan main kau peluk juga, eh? Memang dasar jantan kebring kau ni tu tak? Dah lah, buang masa je aku layan kau. Mana pergi kerja? Cuma dia tak sedap pada aku ni. Alamak, aku dah tinggal bagang lah, Mat. Aku pergi dulu lah. Alah. Apa ni? Apa ni? Macam mana kau ni? Siapa salah awak yang ada lesen tadi? Yang kau berhenti tengah-tengah ni pasal apa? Kau ni ada lesen ke tidak? Wah, jangan bergaduh lah, wah. Basikal mana ada lesen? Jangan nak beli-beli macam tu. Tadi terlanggar sikit, minta maaf lah. Saya hormat orang tua, Pak. Tak apa. Kau lama tak nampak ke bagaimana, Man? Biasalah, Pak. Saya kan kerja malam. Siangnya saya berehat. Bila saya berehat, saya tidur. Bila saya bangun, ya, ronda-ronda ni. Betul lah. Pak. Ada betul-betul lah semalam. Saya jumpa hantu lah. Hantu? Apalah kau ni? Mana ada hantu lah kampung ni? Betul. Hantu perempuan. Puntianak agaknya. Mana ada puntianak? Setahu aku, orang kampung sekarang heboh tentang hantu bungkus. Aku boleh tolong kau. Kalau kau jumpa hantu bungkus tu, kau bagi tahu aku. Aku boleh halau dia. Malam ni juga aku semayangkan. Ingat. Ini aku nak. Okey.
Ya, yeah. Nanti saya uruskan. Saya tahu bapa akhirnya berupaya menghalau hantu-hantu ni. Yeah. Lepas tu insya-Allah. Dalam telekan aku, hantu tu degil sangatlah. Puas aku halau, dia tak mau juga pergi. Dekat mana dia jumpa hantu tu? Ha? Dekat kawasan rumah kau tu. Ha? Ini kan rumah saya. Ha, ha. Saya takutlah, Pak. Nanti. Kat kawasan kau tu, dia selalu datang. Terutamanya tiap-tiap malam Jumaat. Dia berkeliaran dekat rumah kau tu. Ha. Malam Jumaat? Saya takut apa yang tak ada. Manalah aku tahu? Alah, apa yang ada kat rumah saya tu? Tak ada apa pun. Telur adalah. Telur? Ha. Saya beli ayam. Ayam tu telur. Dia adalah telur. Pak. Dia belum laka tinggal dengan saya tu, nama dia Mus. Bila jadi dia itulah yang buat hantu kat kampung ni. Ya kan, Pak? Kalau macam tu, Pak boleh telur ubah kan? Hai, boleh. Malam ni aku datang rumah kau. Eloklah sebab malam ni pun dia tak bekerja. Kau jangan ke mana-mana, eh? Pergi sekali. Kalau takut, itulah dia. Susah betul. Tunggu. Subhanallahi rabbikal izzati wassalamualaikum mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Ambilkan air. Air guna masak ke? Nak minum air apa? Teh ke kopi? Oh. Saya bukan nak kopi ke, teh ke, milo ke. Saya nak air sejuk nak buat jampi. Ambil. Ambil mana? Kenapa bangang sangat ni? Tak lah, Pak. Kita cakap lain, dia cakap lain. Cikgu. Ini air. Assalamualaikum. Apman. Kunci jampi ya. Jampi ni diminum sikit-sikit. Bila dah habis, boleh tambah lagi. Boleh tambah, eh? Pengerasnya, Bapak? Tak banyak. 33 ringgit. 33 sen. Saya nakkan lagi paku, buah keras, sirih pinang, garam, telur ayam kampung 3 biji. Kau ada telur? Ada. Kebetulan saya ada pelihara ayam belakang. Bagus. Syarat-syarat dia ni? Oh, syarat-syaratnya senang. Tak boleh lalu buah hampai. Tak boleh lalu buah kolong. Dan air ni tak boleh dilangkah. Kalau kau berdua kena langkah, apa? Kalau langgar pantang, ilmu tak menjadi. Pengkerasnya mana? Mana, Mak? Tak apa, Pak. Saya hantar ke rumah besok. Percayalah, saya hantar besok. Kalau begitu, percaya balik dulu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan selamat. Baiklah, Pak. InsyaAllah. Ada bye-bye, Pak. Balik dulu, ya. Ada bye-bye, ya.
Pak jadian. Jayalah dia tu. Payahlah, ini basikal bukannya potong wirah. Amo, kau jangan menghina. Ini baru ni tahu. Baru kata ini kan bawa eh. Baru beli. Bila? Second hand aja. Tak payahlah begini aja. Aku tempat kerja aku ni dekat aja. Aku boleh jalan kaki. Ha? Dan cukup bulan ni aku rasa-rasa aku nak sama motor. Bum 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 bum. Wow! Sama motor. Ha. Jago ke? Bukan. Kapcai. Kapcai pun motor juga. Betul juga. Betul ke nak tumpang ni? Jangan menyesal nanti. Aku tak akan menyesal seumur hidup. Apa aku nak menumpang basikal burung ni? Kau lagi-lagi menghina basikal buat aku. Buru-buru pun basikal tau. Alah. Aku pergi dulu eh. Alah. Mamat, kau nak terberak lah. Aku nak beritahu kau setupkan. Apa dia, Mai? Kalau kau nak tahu, sini lah tempat yang aku tumpangkan hantu kopek malam buru ni. Aku pergi dulu eh. Mat, tunggu mat. Tak payah. Nanti dulu. Mat, tunggu mat. Kenapa kau ni buat terbiak ke? Tak pernah-pernah umur belanja aku makan tengah hari. Setahu aku kau ni memang tangkai jering. Apa salahnya aku belanja kau makan? Belanja ku, minta lah kesyukuran. Pasal wak jadian tu dah biaya menghalau hantu daripada rumah sebab kita duduk tu. Ini yang dikatakan sahabat. Yeay! Nanti bila aku dapat gaji, aku belanja kau makan tengah hari di sini. Haa, macam tu lah. Just prank, kawan jati. Kau tak kerja tengah hari ni? Aku kurang sihat lah, Mak. Jadi aku bunting je lah. Kau ni macam tahu-tahu aja. Aku nak dating dengan awek aku kat sini. Kawan lama, tahu lah. Kau dapat gaji kat sini? Lah, aku dapat gaji. Habis tu, takkan ada duit belanja awet di sini.
Hehehehe. Ya juga eh. Macam mana kau jumpa dia? Budak mana? Alah, budak sini juga, Man. Kenalan dalam bar saja. Mula-mula jeling-jeling. Ini ya? Senyum cinta formula baru. Cinta pandang pertama. Cinta pandang pertama. Lovely. Bro, apa yang? Ini bukan mak wah aku, Mat. Dede, my cue deh. Dede. Aku buat kau je. Ini lah musuh ya. Mus, nak kan? Ini musuh ya. Ya, aku. Abi aku. Apa khabar? Khabar baik. Ini kan abang yang selalu datang ke tempat kerja saya. Yang jumpa Mida tu kan? Allah! Macam mana ni, Mat? Dia tunggu Mida lah ni. Macam mana awak boleh tahu yang saya dengan Mida? Dia tu kerja dengan saya, kawan baik saya. Tapi kan, bang, Mida tak ada. Dia balik kampung, mak dia sakit, bang. Aku balik kampung, mak dia sakit? Alamak, Mat. Habis program aku. Begini je, Mat. Kau settle semua aku nak balik lah. Nanti. Mus. Apaan tu dia tunggu Mida? Mida apaan? Apa saya tahu? Bebo, kau eh. Mai. Lalu, Amina. Mek. Nak mana? Nak orang tak? Kau pakai baju Melayu. Aku pakai baju Melayu. Dagang kita bukan menyambut air raya. Apa pasal? Apalah kau, Mat. Kita ni kan berjiwa semangat kebangsaan yang tulen. Patriotik. Eh, kau tengok. Banyak bunga-bunga kat sini. Ada bunga anggrek, bunga raya, bunga ti ayam pun ada. Semuanya dah siap sedia. Apa susah sangat kalau kena tangkap bangsa, hulur je tangan pada Tok Kadi. Habis cerita. Macam mana? Okey semua. Aha. Boleh berdiri tak? Boleh dah. Oh, berdiri. Okey, sekarang ni kita nak nyanyikan satu lagu. Boleh. Okey. 1, 2, 3. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Mai jadi siapa? Selamat hari jadi. Ajar siapa ni? Siapa yang terasa hari dia menjadi dia? Hari jadi dia lah. Okay. Kalau macam ni tak payah tiup lilin. Potong aja kek minta. Tak kisahlah. Boleh Cukup, Mak. Kau makan kacang ni, Mak. Air kan tak masih, darling. Air saja. Ya, darling. Abang. Jalan berlenggang, songkoknya miring, sudahlah miring sayang, tersenyum pula, jalan berlenggang.
Ini lama laju. Cukup tak laju. Eh, bulan anda manis nih. Eh, buah abang manis. Jun. Itu balik. Malam masih muda lagi the nice. Tuyang. Yelah, malam muda tapi kita ni dah tua. Malulah balik ha. Apa cakap ni? Ada yang kau ni? Iya. Di sini ada tak pencegah maksiat? Pencegah maksiat? Loh, bang ni. Bang. Iya, iya. Semalam ke, bang? Rumah sebelah tu, ha? Baru aja kena serbu, bang. Bang, rumah sebelah pun kena serbu. Rumah sebelah baru kena sembuh malam. Apa cakap Mak Siap, Mak? Baliklah. Kau tidak silap-silap kita kena tangkap ke? Padan dengan muka dia. Mat, kau dengar tak apa yang aku dengar tadi? Bunyi tadi. Dengan kayu balak mana tadi jatuh? Tengok awal. Kau fikir sendiri, antara pelepah kelapa ni dengan badan aku, yang mana yang besar? Besar badan kau sikit je. Aku tak takut langsung. Eh, apa aku nak takutkan? Pelepah kelapa? Ya, tak iya juga. Tapi, Mat, kawasan ni kelapa sawit kan? Ha, tak iya juga. Macam mana boleh ada pelepah kelapa pula ni? Fantastik juga. Aku balik. Nampak tak apa yang aku nampak, Mat? Aku nampak juga apa yang kau nampak. Itu hantu bungkus tu, Mat. Bukanlah. Ya. Itu pocong tu. Dia melompat-lompat macam kata ada pocong tu. Kalau pocong, dia macam manusia, Mat. Jalan macam orang. Jalan dia pijak bumi. Mat, macam ni, Mat. Kita guna petua. Oh, dia kita kena bilang dulu. Satu. Dua. Tiga. Pocong. Mat. Dia jalan tu macam manusia juga. Kaki dia tu pijak ke tanah. Saya pula Pak Jadian. Langsung tak nampak kakinya jejak ke tanah. Satu nampak. Satu tak nampak. Lembaga apa nama itu? Ha? 10 orang, 10 orang tu. Eh, pelik. Ya, tak ya juga, ayah. Tapi... Jangan susah. Aku rasa hantu tu jenis baik. Kalau kau tak usik dia, tentulah hantu tu tak usik kau. Saya kalau ikutkan hati sebantai dengan cangkuk, Pak. Ini, kalau nak tentukan sama dia hantu atau tidak, ada satu jalan. Jalan macam mana tu, Pak? Jalan. Gini, kalau dia nampak satu hantu pocong,
Satu hantu bajak. Ha. Eh, apa hal kau ni? Tak. Eh, kau berdua ni kena beranikan hati. Ya. Berani betul-betul. Berani. Aku percaya. Hantu tu tak akan datang lagi ke sini, kau percayalah. Ha? Betul ke Pak Jadian? Eh, betul. Ingat, kena berani tau. Berani. Betul ke? Macam mana, Mat? Boleh kita? Boleh. Con rupanya ya, kurang aja kau. Mari kita berlawan habis-habisan. Ini King of Pocong. Tata. Bersedialah kau. Ini semua berpunca daripada Pak Jadian tu tak? Aku rasa sama pandangan aku dengan kau. Aku rasa dia nak lagu ke kita supaya kita bergaduh sama sendiri. Nak suruh kita keluar daripada rumah tu. Betul lah, Mak. Mungkin dia juga. Wak Jadian. Leh, kopi tongkat Ali satu. Eh, Widya, kau tak nak tengok Mus ke? Kenapa tak? Dia masuk hospital, dia tuan bersikap, teruk katanya. Iya ke? Iya. Kak, kita pergi turun lah. Jomlah. Pak, kopi, Pak. Tongkat Ali. Ah, ya. Jadi macam ni. Abang, lekatlah sembuh, bang. Abang kata nak ajak saya pergi jumpa mak abang. Ah, apa jumpa mak abang? Abang kata itu nak pinang saya. Cancel je lah. Apa? Cancel je. Cancel? Tidak! Kenapa, bang? Terkencing lagi dah. Basah. Helau, macam mana boleh sampai terkencing, abang? Tuh, suara jin betina tu boleh abang buat terkencing-kencing. Abang Mat, macam mana pula? Kecik! Sempurna punya jantan. Dulu kata nak kahwin dengan aku. Sekarang ni, dah tak nak pula. Ya, kak ni, bawalah sabar sikit. Nak sabar macam mana lagi, Lida? Aku ni dah makin ganyut. Tak buat macam mana lagi ni, aku pun tak tahulah. Akak, ganyut pun ganyut juga. Kalau dia suka, dia ambil, dia pinang. Yelah, tapi masalahnya bila dia nak pinang aku? Ha, itu dia. Apa? Dia ingat dia tu handsome sangat ke?
Sarung hati lagi handsome tak? Tak handsome kena. Kalau tidak, tiap-tiap malam Abang Mat, Leha rindulah Abang Mat. Leha tak boleh tidurlah Abang Mat. Macam-macam. Eh, itu dulu eh. Sekarang ni aku dah boleh tidur, tidur nyenyak. Okey, tak apa. Kalau dia tak nak dengan aku, tak apa. Aku nak cari yang lagi handsome, yang lagi kaya, bapa segala duit. Tinggalkanlah, tinggalkanlah. Tinggalan kau. Eh, sudah. Kau macam mana dengan si kurus kering tu? Kau nak tunggu juga? Kak, kurus bukan sebarang kurus. Ha, kurus dia tu, dia power, Kak. Tapi, Kak, kadang-kadang Midah bengang juga dengan dia tu. Kenapa pula? Yelah, Kak. Dia tu ha, tak romantik langsung lah, Kak. Midah teringin juga boyfriend yang ala-ala romantik gitu kan. Satu lagi, Kak. Kalau dating aja, ha, mesti Midah yang kena keluarkan duit. Dia tu, Kak, pelokit tu tau. Kalau macam tu, lebih baik kita berkawan dengan hantu. Hantu? Akak dia gila ke apa? Ha. Dengar ni. Ini ada berita bagus, Linda. Apa dia? Dengar ni aku baca ya. Hantu bungkus adalah hantu yang paling sensitif dengan bau busuk. Kalau kita siram dengan air longkang, dia akan bertukar pada seorang jejaka yang paling handsome. Macam Pontianak juga, kalau kena cocok dengan paku, kan jadi cantik. Ingat tak cerita tu? Ya. Kak, kita cuba nak. Dekat mana nak cari hantu? Dia tak air juga, ya. Ha, akak ingat tak tadi? Abang Mus kata, diorang ni masuk hospital sebab diorang ni terlanggar antara satu sama lain pasal takutkan hantu. Ha, mesti kat rumah diorang tu ada hantu, kan? Dia tak ada juga, eh. Dia orang masuk hospital sebabkan hantu. Malam ni, kita bawa air longkang satu baldi. Macam, setuju tak? Eh, aku tak ada masalah apa-apa, Mat. Aku setuju aja. Ha, bagus. Kalau macam itu, aku akan sediakan senapan patah. Aku akan tembak dengan peluru penabur. Kalau kena, dia mesti lari berteramur. Eh, Mat, betul ke dengan apa yang kau sangkakan ni? Aku rasa sangkaan aku tu betul. Tujuan dia nak suruh kita keluar dari rumah tu. Bila kita keluar, ada orang lain sewa. Bila orang lain sewa, dia naikkan harga sewa rumah tu. Ha, kalau macam tu, malam Jumaat depan kita mulakan operasi kita. Okey, set! Thank you.
Ina. Kau pun satu, Mat. Kau nak biarkan aku mati ke? Ya? Ha? Apa sang kau tak tolong aku? Apa ni? Itu bawa longkang. Bukannya kena kapak kepala kau tu. Kau cakap memang senang. Kalau kapak, Mat, kita nampak kita berhelak. Ini tidak air longkang macam hujan, Mat. Ha, pula tu kau tengok ya, bau dia. Bukan main semerbak lagi, harum. Kau ni satu lah, Mat. Ay. Tak payah nak eksperimen-eksperimen lagi. Ha? Tangkap aja dia orang tu. Habis. Jadikan bini. Habis kita. Mus, Spiderman aku bukan nak cari jodoh tau. Spiderman aku. Eh, mama, bukan Spiderman. Eksperimen. Kamu rasa butuh sama lah tu. Spiderman aku nak menentukan siapa yang menyamar jadi hantu tu. Dan aku rasa yang menyamar, apa yang nak cuba nak menyamar tu bukan hantu tapi manusia. Aku rasa tujuan dia lah nak suruh kita keluar daripada rumah ni. Yalah, kalau dia orang buat macam tu, apa yang dia orang dapat? Ya juga, apa dia orang dapat ni? Kau ingat tak dulu? Ha? Masa kita masuk hospital, dia orang pergi tengok kita tau. Betul? Betul. Jadi apa salahnya kalau kita pergi tengok dia orang pula? Aku setuju. Kita ke rumah dia orang, kita belikan limau dengan anggur tanpa biji. Anggur tanpa biji? Sudahlah, kau tak tahu nanti kemudian aku ceritakanlah. Mari ke atas. Lagi jumpa, gerek! Awek bawa apa? Bawa buah-buah! Kami dengar cerita, si Ali dua ni sakit. Iya. Yeah. Jadi kita nak tahu dari mana sakitnya, apa sakitnya. Yang balut ni lah yang sakit. Ni. Kaki. Oh, kaki ya. Lebamnya. Kaki ni. Okay. Gila ke? Tak ada. Lihat, dia dah lama gila kan kaki kamu ni. Yang heran ni, kenapa ni berbalut sini? Yang kau minat, bergayut situ kenapa? Sebenarnya, kami jatuh parit. Ha? Jatuh parit? Lain kali jangan main tepi parit. Kan bahaya. Abang ingat kami sakit main-main ke? Ha? Kami rasa kami tahu apa tujuan ni. Macam mana apa-apa ni boleh tahu? Kami berdua dah tahu. Tak perlu nak berselindung lagi. Ha. Eh, Midah. Ha, Mat, kau tengok rambut. Tengok ni. Bau dia pun, ha. Aroma syampu cap lain longkang masih tak hilang-hilang lagi. 80 kali syampu pun tak hilang-hilang baunya, Leha. Abang, jangan cakap macam tu, bang. Kami malu. Kami dengar cakap orang. Orang kata hantu bungkus tu kan, bang. Kalau disimpan dengan air longkang, dia akan jadi handsome. Handsome? Handsome kan? Ya. Handsome. 10 kali handsome. Handsome ke apa? Tak senonoh adalah. Midah. Kau jangan cakap macam tu tau. Kau sendiri ingat, muka yang tak handsome ni dah 20 orang ikut tu tak? Bekerja sana, bekerja sini. Ada yang sampai terjatuh ke dalam parit. Beli ke? Ini bukan beli. Tak ada. Dah, abang pergi belah lah tu. Tapi tinggalkan buah abang tu kat sini. Ha? Belah? Kalau abang nak belah, abang kena bawa buah abang sekali. Buah ni abang beli dengan penuh ikhlas. Dan kamu kena merasa berdua dengan penuh kesyukuran. Macam mana, Mat? Sebenarnya, kami beli buah ni untuk nak mengeratkan satu rahim. Dan menambahkan kata sayang di antara kita semua ni kan? Betul, Mat. Betul. Dan cik adik berdua, tak payah nak berselindung lagi. Kami berdua dah saksikan kejadian tersebut. Tak payah berselindung, eh? Tak payah. Ha, kita dah
Dah tahu dah. Dah tahu dah. Siapa yang kau kata orang yang yang menyamar tu kita dah tahu dah. Dah sudah. Mari kita balik dah. Habis buah ni macam mana? Buah tu. Dah datang bagi je lah. Terimalah pemberian ni ya. Lain kali jangan mati pagi lagi. Lain kali jangan mati pagi lagi. Balik ya. Assalamualaikum. Papa! Hai Papa! Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Papa. Apa khabar Papa? Lama tak nampak kau ke mana. Saya ada sibuk sikit Papa. Terlanjur dah kemari ni ke warung ni. Dah lama tak kena kopi Papa. Mari, mari, mari. Ah, jom. Wah! Tongkat Ali satu. Kopi kau. Kau nak minum apa? Tadi kopi kau tu cukup lawak. Kopi kau lagi satu. Sudah dua, Pak. Kembung pula saya. Bapa ni saya tengok semakin hari semakin sihat. Bapa makan jamu ni. Kenapa pula kau tanya macam tu? Kenapa, Pak? Selalu orang yang makan jamu ni, dia tak makan tua. Senantiasa muda. Kau dah makan belum? Sudahlah, Bapa. Tinggal bersarapan pagi je, kopi O semalam dengan biskut mayat tu je. Saya pun macam tu juga. Orang bujang. Makan sendiri. Basuh pun sendiri. Jadi bapak ni bujang jugalah ya. Itulah. Kau nak tahu? Bekas isteri bapak tu. Orang kaya. Kapal di laut, gedung di darat. Bak kata, seluruh kampung ni, isteri saya lah yang paling kaya. Oh, jadi bapak ni anak menantu orang kaya. Gitulah. Tapi malangnya, bila mentua saya meninggal dunia, semua harta tu diserahkan kepada menantu yang lagi seorang tu. Bapak satu sen pun tak dapat. Kau nak tahu? Rumah yang kau sewa dekat tepi jalan tu, dia tersimpan harta si mati. Aku nak cari sampai dapat. Oh, macam tu, Pak. Kalau bapak berjaya mendapatkan harta tu, dah tentu bakal isteri bapak tu dah tentu senang. Bila kau sebut pasal isteri, aku nak tanya kau sikit. Boleh, masalahnya apa? Kau kenal tak Musliha tu? Musliha yang selalu datang ke warung Musliha. Ni. Musliha. Musliha. Kenal ingat Musliha. Kau tahu tak? Kenapa dengan dia, Bapak? Sebenarnya, saya selalu intai-intai dia tu. Kalau boleh, aku nak jadikan dia isteri. Semua harta tu saya akan serahkan pada dia. Memang untung bakal isteri bapak tu memang padan berpasangan dengan papa. Silap-silap kena kapal. Macam pinang dibelah dengan kapal. Apa yang kau cakap? Tak ada bapak. Macam bapak tu memang muslihat tu memang padan dengan bapak. Kena makan apa lagi? Baru padan. Abang nak serahkan saya pada orang? Saya nak buat apa dengan Pak Jadian yang dah tua bangka tu, bang? Macam kelapa. Makin tua, makin pekat santannya. Kalau dimasak, banyak lemak, Leha. Cuba midah je lah. Tak boleh. Tak boleh, Leha. Biar Pak Jadian langkah mayat Abang Mus ni dulu. Bau boleh diambil midah. Jangan dia nak cuba-cuba. Lebam je matanya. Sayang juga Abang Mus kat midah, ya? Mau Abang tak sayang, Susah nak mencari, senang pula nak mendapat mata-kata. Apa? Tak nak kawan? Sabar. Kita datang sini bukan nak bertengkar. Kita nak selidik. Kita nak tahu siapa selama ni duduk kacau kita tu. Kita nak tahu siapa. Jadi minta pandangan macam mana cara dia. Macam mana? Habis tu macam mana?
Saya mana tahu. Di mana? Mat. Aku ada satu cadangan, Mat. Memandangkan Pak Jadian tu syok gila dengan leha solid molid ni, kita gunakan leha solid molid ni sebagai umpan untuk mencungkil rahsia. Ah, beri aku tak dengar apa tadi. Itulah leha. Hewa hewa. Banyak cantik gunakan leha sebagai umpan ini. Kau ingat pertandingan memancing ke? Umpan-umpan. Habis kau dia pakai tak hantar balik tak pakai tu. Apa hal merana aku? Apa? Sabar. Dah! Bawa bertenanglah. Jangan bertegang. Asyik nak gaduh je. Macam ni lah. Macam mana? Bidah rasa. Bidah setuju dengan rancangan tadi tu. Ha. Okey kalau macam tu. Besok petang lepas kerja, kita jalankan tugas kita. Acang. Alhamdulillah. Tak ada tanya doa ni. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah hamba-Mu. Selamatkanlah makwa aku. Fuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang aja ke? Seorang. Manalah saya nak ada berteman. Hati-hati bapak. Bangun. Baik-baik sikit bapak. Tadi kan saya dah cakap tak ada siapa yang nak temankan saya. Saya tahu bapak ni seorang. Tak teringinkan nak jadi teman itu. Tak ada siapa yang nak jadi teman hidup saya. Kalau ada yang sudi, macam mana? Kalau ada yang sudi, orang tu sungguh bernasib baik. Kenapa pula cakap macam tu? Tak lama lagi, saya akan jadi orang kaya. Orang kaya? Saya akan mendapat harta yang banyak. Harta tu kat mana, Pak? Ya, kau tahu tak? Budak yang menyewa di rumah tepi jalan tu. Oh, yang dua orang sana tu, ya? Rasa-rasa tahu. Tapi dia orang tu orang baru lah, Papa. Orang baru ke? Orang lama ke? Aku tak peduli. Aku mesti suruh dia keluar dari rumah tu. Kalau dia tak nak keluar, macam mana? Kau tolong sampaikan pada dia. Katakan di kawasan tempat dia duduk tu ada hantu bungkus. Kalau dia tak pindah, naas dia nanti. Baiklah. Saya akan sampaikan pada diorang bila saya jumpa. Tadi awak kata ada yang sudi nak temankan saya. Pak, kalau saya... Alah. Kalau macam ni, semua harta abang serahkan. Abang, bila abang nak halau diorang pergi di rumah tu, Pak? Malam Jumaat depan mesti abang halau. Yang. Ya, Bang. Hari Minggu ni, abang kan pindang yang. Lepas tu, yang akan jadi isteri abang. Saya akan jadi isteri yang paling kaya dalam kampung ni. Heroin kita sudah datang. Siapa? Heroin kita. Ya datang. Tenggalenggalenggonya. Ya datang. Tenggalenggalenggonya. Ya datang. Tenggalenggalenggonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adinda. Eman,
Macam heroin Nustana. Mida kojol. Dan aku seperti Shivaji Ganesha. Shivaji Ganesha itu tameng punya film star lah. Amin. Ya. Oh. Bukan kojol, kajol. Oh, kajol. Minta maaf. Abang berdua ni. Iya. Yeah. Dah lama ke tunggu kita orang? Abang berdua ni memang tak lama menunggu kamu berdua. Lebih kurang hampir 4 jam. Empat jam? Macam lamanya. Macam mana ni? Abang, sorry lah abang. Sorry. Tak. Jangan dengar cakap dia tu. Melaluk tu, jangan dengar. Maksud abang, Adinda. 10 minit tu diibarat seperti 4 jam. Maklumlah, pasangan yang sedang sensasi bercinta. Memang, orang tengah bercinta, jangka masa panjang masanya. 1 jam, rasa macam 1 hari. 1 tahun, rasa macam 10 tahun. Begitulah seterusnya. Betulkah apa yang dikata oleh Pak Jadian tu, betul ke? Memang betul, bang. Kononnya, di rumah dia tu ada satu kawasan yang boleh menjadikan dia jadi kaya. Oh, abang rasa dia nak ambil rumah dan tanah tu dia nak jual sekali tak? Tapi si Jamil anak saudara dia tu berkata, kita boleh sewa rumah dia tu sampai mati, betul? Dia pakai nak bawa jadiannya, betul ke ni? Midah rasa tak lah. Takkanlah dia nak jual rumah buruk tu. Ini kan, mesti ada sesuatu yang berharga kat rumah. Ada apa ni? Bila kita nak mulakan ops jadian kita ni? Okey. Malam Jumaat minggu depan ni, Pak Jadian kata abang-abang berdua ni mesti pindah dari situ. Oh, no, never mind. Kita tidak akan pindah. Walau apa jadi, kita tidak akan pindah. Bapa hantu datang ke nenek hantu datang, kita tak akan pindah. Kita tidak akan pindah. Ampun, tak takut kono panggil sekali hantu. Mana tidaknya? Kalah dah dua-dua ni bapa hantu. Mida. Diorang tu nampaknya berani betul ya. Berani apa? Wanita kucing tu tak? Cakap boleh lah. Besoklah dah betul. Cepat buat jawabnya. Ya ke? Kalau macam tu tak boleh jadi. Besok kalau jadi laki kita penakut macam mana? Macam nak jaga kita? Tapi kan, kalau dia tu betul-betul penakut, ugutan hantu bungkus selama ni, kenapa diorang tak pindah? Duduk juga kat situ. Ha? Betul juga tu, Kak. Tapi tu macam mana ya? Okey. Akak ada satu idea. Kita bercakap. Okey tak? Hei, akak ni betul-betul geliga. Kalau macam ni, boleh kita tahu yang abang-abang kita tu lelaki sejati ataupun pondan. Mat, tak pukul berapa ni, Mat? Pukul 2 dah. Ha? Pukul 2. Lupa aku rasa tak datang dah. Bu jantan pun dah turun. Hantu pun sejuk juga tu. Hantu pun tahu sejuk juga ke, Mat? Sejuk. Sejuk-sejuk macam ni kalau ada Mida dengan Leha kan bagus. Apa lah guna tak seri-seri ni? Hari tu dia kan takkan basah dah. Aku bukan artis. Apa pula bukan artis? Extra Drama Swasta, VCD Jadi Hero, menyanyi je belum. Artis lah tu. Apa tu, Mat? Hantu bungkus saya tahu, Mat. Bukan hantu bungkus. Hantu bungkus. Bukan. Hantu Pontianak. Pontianak? Kalau Pontianak, aku takut, Mat. Pontianak. Kau tahu tak asal-usul Pontianak ni? Aku tahu dah sikit. Mengikut kata orang tua-tua, asal-usul Pontianak ni adalah daripada perempuan jelita yang mati bersalin. Kalau kita nak menewaskan dia, kita kena cari paku. Orang cocok betul-betul atau pakai tengkuk dia. Dia berubah jadi perempuan yang jelita, sulit mulik macam bintang film Hollywood.
Itu tak jadi masalah. Berapa upahnya pun aku sanggup, Man. Aku sanggup nak cucukkan paku di tengkuk Pontianak tu. Berani aku. Ya ni. Eh, tu. Gaya paku. Berani, 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 tak berani, berani pun. Mak, mak, mak. Alah, ini paku kecil. Yang besar, yang besar sikit. Ini buat pering gambar punya paku, yang besar. Yang paku tak boleh. Ambil yang besar yang macam buat pukul kapal tu. Memang besar pula? Tak, besar yang masuk ke dalam. Kanan. Ini bau mantap. Ha, pergi, 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 pergi lah. Eh, kau kena temankan aku, Mat. Aku, kalau aku seorang, aku tak berani. Lekas sikit, Mat. Mat, lekas, Mat. Sini tak ada. Mus, mus, mana? Mus. Mana? Eh, tak mana pula. Tak ada. 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 Aku terbang. Ambil, ambil. Dia datang malam inilah aku nak bantai dengan cangkul tu lah. Hei, jangan, Mat. Jangan. Tahu tak? Mana tahu yang datang tu perempuan cantik? Hei, rugi kita melepas, Mat. Tahu? Kau tu penakut. Eh, aku bukan penakut, Mat. Berani, berani. Paku-paku semua dah aku siapkan. Kalau datang dia malam ni, aku cacakkan paku tu di tengkuknya. Ha, baru tahu. Alah, paku, tengkuk. Bila sampai masa, kau kecuk aku tahu. Aku tak berani punya. Jangan berkata begitu, Mat. Ini Mus Mulyadi tau. Dah bertahun-tahun juara taekwondo color black. Apa? Warna biru lagi. Ha, kau fikirlah sendiri, Mat. Siapa berani dapat? Terlipat. Alah, cakap aja. Mat! Taekwondo itu pula apa pun melompat taekwondo lah apalah. Takat kelapa tu dah biasalah. Kita minum kelapa muda tu. Apa kan? Mat. Kau nampak tak apa yang aku nampak? Ya. Aku nampak juga apa yang kau nampak.
Ini kalau tak silap aku, mesti Liha yang punya ni. Yalah, kau yang selalu pegang tangan dia. Kau lah yang tahu. Kalau ini yang mesti Liha punya, maknanya sama dia menakut-nakut kita tu mesti Liha dia. Memang dah sah lah ni. Sebab malam masa diserang kita semalam, kakinya jejak ke tanah macam kita. Setahu aku, Mat, kaki hantu ni memang tak jejak ke tanah. Betul tak? Sah. Ini Musliha bin Ajaib yang punya. Apa pula Musliha binti Ajaib? Bapak mentua kau tu ajaib lah. Bapak mentua kau bukan ajaib. Betul tak? Bapak mentua kau tu namanya ajaib. Alah, biarlah ajaib-ajaib lah tu. Pergi je. Kau. Mat, tengah hari ni belanja makan. Saya memang sengaja jadi Pontianak sebab nak try test sama ada korang ni penakut atau tidak. Kalau korang penakut, maknanya hantu bungkus berjaya menakutkan korang. Mana korang nak? Hantu bungkus menghalau korang ataupun korang menghalau hantu bungkus dari situ? Dua-dua tak nak lah. Baguslah macam tu, Mat. Otak si Liha ni memang geliga. Macam profesor hantu. Hello. Kita orang ni sebenarnya nak tolong Abang. Ini tak loya buruk pula. Kau dengar senang ke? Nak melawan, nak berentak dengan hantu buku tu, kita mesti berjuang bermati-matian. Biar putih tulang, jangan putih mata. Malam Jumaat minggu yang pertama, wak jadian tu akan hantar orang dia ataupun wakil dia ataupun dia datang sendiri untuk nak menakut-nakutkan kita. Aku cadangkan Musliha ni menyamar jadi Pontianak, lawan satu lawan satu, barulah padan. Ha! Alah, Abang tak nak. Nanti dia peluk saya, Abang tak nak. Iman, memang kau diam je ni. Kau jealous ke? Mestilah. Bukan senang nak cari orang comel loteng lawan lotok macam ni. Mana? Mus, tukar dengan dia je lah. Mila. Cet, tak boleh. Ini tak adil. Mana pula si Mida nak jadikan Pontianak? Biar si Liha jadikan Pontianak lagi bagus. Kau tengok siku dia tu, 80 kati beratnya tu. Sekali dia siku, hantu bungkus tu terus buat ICU. Kan bagus macam tu, Mat? Habis apa yang boleh itu, tak boleh ini, tak boleh jadi. Eish, dah lah. Tak. Okey lah, ya. Tukar, boleh? Tak. Mat, Mamus, macam mana kalau Kak Liha kita ni tercedera? Mat, boleh claim insurans ke? Boleh. Macam mana? Setuju? Mama. Mus, malam ni kau kerja tak? Malam ni aku tak kerja. Kenapa? Aku ingat aku nak ajak kau pergi ke bandar lah. Apa hal pula? Aku nak pergi beli hadiah untuk Musliha. Ayah jadi lagi ke? Dalam setahun, berapa kali ayah jadi Musliha ni? Dua kali. Tapi yang dulu tu bukan jadi dia. Habis saya jadi siapa pula? Saya jadi aku. Saya jadi kau, Mat. Kenapa kau tak beritahu aku? Bolehlah aku berikan kau hadiah. Tak payah. Sekarang ni aku nak beli hadiah untuk Musliha lah ni.
Ha, kalau macam tu aku boleh belikan hadiah untuk Musliha ubat kurus. Hai. Kau je nak beli-beli gawe aku. Marah pula. Mak, kau tak ambil kasut kau. Hilang kan? Tak apa, tak apa, tak apa. Pantak dan kau, Mak. Mak. Ah. Sekarang tepat pukul 2 pagi. Betul, Mak. Aku rasa dia dah datang ni. Muslihat dari bawah. Mak aku turun. Aku sini. Muslihat dari bawah. Aku turun ni. Hati-hati, Mak. Hati-hati. Kenapa ni? Tak ada apa-apalah. Tu lah. Tangan abang geletak kenapa? Pada aku, eh? Sejuk. Abang tak ada sikit jantung. Dia tak boleh tumbang, tahu. Abang, dah berapa lama lagi dah? 2 jam dah tunggu. Nyamuk pacat semua ada kat sini. Hai. Punca nak takut pacat, takut nyamuk tu. Oh, dahaga nak minum. Panas. Memang Punca nak suka banyak minum. Di atas. Pergi di atas. Abang tunggu sini. Nanti bila dia datang, abang panggil. Tapi turun cepat-cepat, tahu. Ida, kak nak minum dah. Dahaga ni. Apa ni, abang? Itu tu tu tu. Lah, itu kak Leha lah. Bukan. Ini bukan Leha ni. Pontianak ni, Ida. Apalah abang ni? Ini Leha lah. Jadi Pontianak nak takutkan Pak Jadian?
Dahaga nak minum ni. Leha ke ni? Betul ni Leha. Allah, abang tak ingat yang ni Leha. Nak mana tu? Nak terkencing. Abang nak terkencing ke nak terkencing? Ya Allah, hancing tu. Kau nak minum eh? Dah ambil eh. Ampun kacau. Mau nak tidur lah. Apa kata kacau ni? Ha? Masa aku tunggu tak datang. Biar aku nak tidur datang lah. Pergi ni, mau tidur ni. Kacau ni. Kenapa tidur sampai beli gini? Takut makeup hilang, bang. Dah sampai. Bari roti dah sampai? Bukan bari roti lah. Hantu buku tu dah sampai. Bawah. Masih lemak bungkus. Bukanlah. Hantu buku dah sampai. Hantu buku! Macam mana? Sini. Dia jalan kaki tak pijak bumi tau. Kalau ia pun nak menipu, Mat, ikat kaki gantung. Barulah kaki tu tak jejak ke tanah. Lepas tu, apa kita nak buat dengan dia ni? Hanyutkan ke laut. Hantu boleh bercakap. Pak jadian ini pontianak menipu. Hantu bungkus, palsu. Jadi-jadian. Tolong. Bapak ibu kami sebab nak bolok harta karun yang ditinggalkan oleh bapak, saudara bapak tu ya. Patutlah, Man. Ditakutkan kita supaya kita pindah dari rumah tu. No way, man. Kami tak akan pindah. Walau apa jadi pun kami tak akan pindah. Tapi tak apa. Karena harta karun tu, kami boleh tolong carikan. Begini. Pak Jadian,
Bangun. Pak Jadian, senang aja. Pak Jadian balik rumah. Saya esok datang kemari, kita cari sama-sama harga tiket. Ya. Ada syarat. Memang betul ada syarat. Kita dah bincang tadi. Harga offer 90%. 90%. 90%. 100 dia lebih. Dan Pak Jadian bagi 5 dia dah. 5 saja. Mana boleh jadi macam ni? Diam. Nasib baik kami bagi nasib baik. Nak tak? Nak kena cekik dengan pun. Lawan. Cekik lagi. Cekik. Kau tengok ni Mat, seluar ni Mat. Betul pun Mat. Jadi 5%. 5%. Tidak. 5%. Kita orang buka dengan seluar-seluar. Ya, 5%. Copek, kenapa kau tak mau eh? Kau tunjuk mana tempat ni? Allah. Lambat betul. Mat. Tidak. Tuh. Aku kau bukan tengok, kau tahu. Apa dia? Dapat kan? Daripada sana kita masuk aja kan? Memang betul. Ini tiang. Ha? Dia kata ini tiang ni. Ha. Satu, ini. Dua, tiga. Tiga. Dua, tiga. Tiang tengah lah ni, Mat. Haa! Kawasan ni lah ni, betul tak? Sini. Betul tak, Bapak? Cakap, Bapak. Betul, tidak. Bapak! Cakap, sini tak? Betul, sini. Haa! Siapa dia kali? Kau lah kali. Bagi jim tina ni. Haa, ni jim tina nak gali. Gali lah, cepat tak sabar ni. Cepat. Amor. Alok, pergi ni sampai subuh. Tak habis lagi sini. Haa, aku ini pun payah. Tak boleh. Pelan-pelan, Mak. Pelan-pelan, Mak. Kita kagum ke mesti peramat kamu. Pelan-pelan, ini cepat. Kaya kita. Ini banyak kita ini selesai kebas. Apa benda ni, Bapak? Madu lebah. Ha? Madu lebah? Ha? Apa ni, Mat? Ba, ya, alip, ga, ro, alip. Madu bala? Ba, ya, go, ro, alip. Biagra! Pelobat kuek laki-laki! Ha? Hampir betul Bapak Saudara Den. Patutlah Den baru ingat. Orang tua tu bomo sek rupanya. Kuek betul dia. Hampir betul. Ha, ni Bapak. Ha, kau nak tak? Saya pun nak juga 90% tu. Itu kau nak 90% kan? Ya, saya 90% kan? Betul. Kau 90%? Kau 100%. Kau ambil lah. Eden dah 5% je. Eden nak cuba. Eden pun tak lama nak kahwin lagi.
lagi menggangguku di dalam jaga jua Lena. Mengapakah kau penuh misteri, tak pernah kemas dan terurus. Kakiku sakit karena asyik berlari. Sini engkau ada, gaya lagakmu menakutkan. Tapi apabila engkau tiada, ku rasa sepi tanpa teman.